Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua rekan-rekan. Apa kabarnya rekan-rekan? Harapan kami semoga semua kabarnya baik-baik. Dan untuk yang nonton video di channelnya Cap Kabul ini, semoga rekan-rekanku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halal, berkah, melimpah, dimudahkan dalam segala urusannya, dan yang pastinya untuk rekan-rekanku semua selalu diberikan kesehatan. Untuk saat ini, kami sekarang berada di Pasar Ayam Kediri Ngringging, Jawa Timur, Indonesia, yang mana merupakan pasar ayam tradisional unggas hidup masyarakat Kediri Ngringging dan sekitarnya. Situasi dan kondisi di Pasar Ayam Kediri Ngringging saat ini untuk hewan unggasnya, terutama ayam jenis bangkok, menurut versi kami dan para pelaku pasar ayam tradisional Kediri Ngringging, saat ini kami awali dari harga unggas, terutama ayam jenis bangkok, di pasar ayam ini stabil murah. Sekali lagi, stabil murah rekan-rekan, seperti halnya di pasar ayam tradisional pada umumnya yang ada di sekitaran atau seputaran wilayah Kediri Ngringging ini. Dan untuk kondisi hewan unggas, terutama ayam jenis bangkok, yang ada di pasar ayam tradisional Kediri Ngringging untuk hari ini, Pasar Ayam Kediri Ngringging, ayam bangkok super bermunculan. Untuk itu rekan-rekan ternak, tonton video ini sampai selesai. Dan saya ingatkan untuk rekan-rekan bagi yang belum subscribe, sekali lagi, yang belum subscribe, jangan segan-segan untuk tekan tombol subscribe-nya, tombol like-nya apabila suka dengan video ini, serta tekan tombol loncengnya sebagai tombol notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video kami tentang hewan unggas, terutama ayam di pasar ayam tradisional yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Lagi-lagi untuk saat ini bukan menjadi rahasia umum lagi, situasi dan kondisi sosial masih belum memungkinkan bagi para penggemar dan pecinta ayam sedikit menahan diri, sehingga di pasaran, maksud kami di pasar ayam tradisional Kediri Ngringging, untuk kondisi pasar ayamnya banyak ayam bangkok super bermunculan. Untuk para pelaku pasar ya, untuk para pelaku pasar, terutama pengunjung pasar, sedikit dimanjakan dengan kondisi seperti ini. Ayam-ayam jenis bangkok yang ada di pasar ayam ini menurut versi kami, sekali lagi menurut versi kami dan versi para pelaku pasar ayam tradisional, kebetulan hari ini ayam-ayam besar atau ayam super cukup banyak keberadaannya rekan-rekan. Kondisi real ayam-ayam jenis bangkok yang ada di pasar ayam Kediri Ngringging seperti yang nampak dan terlihat di video ini rekan-rekan. Ha ha ha!
dari kemarin-kemarin banyak komentar yang masuk, banyak yang menanyakan berapa harga ayam jenis bangkok yang ada di pasar ayam Kediri Ngringging. Untuk itu kami akan menjawab pertanyaan rekan-rekan dan sekalian memberikan informasi harga ayam jenis bangkok yang ada di pasar ayam Kediri Ngringging saat ini. Namun itu semua yang pastinya ya, ayam-ayam yang ada di pasar ini, terutama ayam jenis bangkok, dibanderol mulai dari harga puluhan ribu rupiah sampai ratusan ribu rupiah per ekornya. Untuk tepatnya ayam bangkok seperti ini dibanderol mulai 110 ribu rupiah sampai 150 ribu rupiah. Sekali lagi, untuk nominal pastinya harga ayam jenis bangkok itu sendiri variatif ya rekan-rekan. Semua tergantung jenis dan kualitas ayam bangkok serta minat konsumen yang berlebih itu sendiri rekan-rekan. Sekali lagi, tergantung minat yang berlebih konsumen. Keberadaan ayam jenis bangkok dengan kondisi dan situasi sosial tak menentu, pasar ayam Kediri Ngringging ayam bangkok super bermunculan. Pasar ayam tradisional Kediri Ngringging ini untuk ayam bangkok keberadaannya tak menentu, memang ada kalanya ayam jenis bangkok ini banyak bermunculan dan sebaliknya ada kalanya cukup sedikit. Hal semacam ini merupakan hal yang lumrah atau lazim terjadi di pasar ayam tradisional, dan saya kira tidak di pasar ayam ini saja. Namun kondisi semacam ini terjadi hampir di semua atau seluruh pasar ayam tradisional yang ada di tengah-tengah kita saat ini rekan-rekan. Kami kira cukup sekian yang dapat kami informasikan pada rekan-rekan ternak tentang pasar ayam Kediri Ngringging, ayam bangkok super bermunculan. Semoga video ini dapat dijadikan tontonan dan hiburan yang menarik, serta dapat menambah referensi tentang pasar ayam tradisional yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Dan kembali saya ingatkan untuk rekan-rekan ternak semua, jangan lupa subscribe, like apabila suka dengan video ini, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai. Salam ternak, salam sukses peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.